Buku Pong. Balik lagi di Buku Noni Pong. Gimana kabar Buku Pong semua? Semoga sehat selalu. Sekarang aku mau pergi potong rambut. Kenapa itu? Karena beberapa hari yang lalu tuh ada yang komen katanya, "Bang, rambut kamu itu kelihatannya culun gitu. Cobalah potong rambut yang kelihatan lebih keren gitu, lebih cool gitu." Padahal ini rambut, gaya rambut kayak gini kesukaan Syaco. Makanya nggak aku potong-potong, harus dipanjangin gitu. Tapi nggak apa-apa, karena menurut Buku Pong kelihatannya culun, ya udah aku mau potong hari ini juga, sekarang juga gitu. Jadi sekarang aku lagi perjalanan menuju ke barbershopnya. Pengen tahu kan gimana reaksi Syaco pas tiba-tiba mendadak gitu model rambut aku udah berubah gitu. Kayaknya sih bakalan kaget kayaknya. Ntar kita lihat aja. Makanya tetap stay tune. Yang belum subscribe, like, komen. Ya, jangan lupa subscribe, like, komen, oke? Okay? 1 hour later. Udah kelar, guys. Sekarang kita pulang dulu, pulang. Gimana? Bentuk rambutnya? Model rambutnya ya? Kok kelihatannya kayak makin culun gitu ya? Gimana pendapat ini, Buku Pong? Makin keren atau makin culun? Oh, kalau kayak gini keren nih kelihatannya nih. Iya kan? Kita lihat aja deh reaksinya Syaco kayak gimana. Tadi aku sempet minta izin sih buat ngambil gambar di dalam gitu, ngambil video, tapi nggak boleh sama orangnya. Makanya ya, cuma bisa kasih lihat pas udah dan sebelumnya gitu. Before and after. Lagi proses potongnya itu kan tergantung ini ya. Tergantung toko gitu. Kalau di Jepang biasanya kita harus minta izin dulu, karena kan ngambil privasi orang gitu kan, jadi nggak boleh sembarangan. Nah tadi kebetulan nggak boleh, makanya nggak bisa aku ambilin tuh gambarnya. Ini tadi aku potong rambutnya yang murah bener-bener, cuman 1.300 yen di Tokyo. Kalau biasa nih, kalau kita ke salon biasa gitu ya, itu harganya ya 4.000, 3.000 gitu. Kalau aku sih yang murah aja. Kenapa? Karena kalau di bagian Syaco kan mahal. Cewek sama cowok tuh beda banget, serius. Kalau cewek ya 8.000, 7.000 gitu. Ternyata Syaconya udah pulang duluan. Gimana ya? Tadaima. Tadaima. Gimana, keren kan? Kamu, padahal aku suka yang model kayak line itu, yang gini, yang Korean style gitu. Aku Indonesia bukan Korea. Tapi aku nggak suka yang pendek-pendek. Aduh, Buku Pong. Seriusan? Iya. Dari lama-lama aku bilang jangan potong gitu. Karena muka kamu kayak bocah, jadi biar lebih ganteng, ya panjang gitu. Tapi itu di komen kita, Buku Pong bilang rambut aku culun gitu, makanya potong rambut kan gaya model. Tapi sekarang lebih curun. Lebih culun? Ya. Ini kayak ya SMP gitu. Aduh, kayak bocah, makin kayak bocah gitu. Iya. Ini murah loh, cuma 1.300 loh ini. Kamu kok banyak rambut dari mana? Dari situ kan? Yeah. Aku baru bersih-bersih loh. Oh, no. Kemana-mana? Pergi ku mandi. Namanya orang habis potong rambut ya, iyalah. Pasti banyak rambutnya lah. Kalau banyak duit habisin nih ke ATM. Udah, aku mandi dulu deh kalau gitu. Aduh. Kena omel. Udah mandi? Udah dong, jadi segera. Hah? Kenapa berantakan banget? Ini alatnya mau mana? Yang kiri atau kanan atau di atas gitu? Ini lagi, sekarang lagi trending kayak gini. Model gini. Enggak, ini berantakan banget. Hah? Ini kayak apa ya, gunung api gitu? Ini idol Jepang ya nih, Fuji ini. Bukan. Serius ya? Bagusnya gimana kalau gitu? Aduh, kamu manja-manja ya.
kamu pegang ini. Oke. Okay. Beneran? Seriusan? Ngaco ah. Ngaco. Enggak, yang bener lah. Ini kayak aneh, ayam aneh. Gitu kan? Ini malah lebih stylish ya daripada lain. Malah kayak anak pang ini kalau kayak gini. Ini Beckham style. Tapi aku bukan Beckham. Ya, Adrian enggak. Style. Ya, yang bener lah. Ai. Gini aja gimana gini? Gimana? Ini kayak apa ya? Anginnya dari sini ya, piuh, gitu. Ya yang penting kan model lah, Cok. Kalau itu kayak gimana ini? Orang kantor. Yang bener lah. Ya kayak ini. Hah? Kayak ini. Buku pong bagusan yang mana nih? Kayak gimana nih ngatur rambutnya? Terlalu pendek, jadi enggak bisa apa ya kayak model gitu. Gini ya, aku udah bilang kan, anginnya dari situ. Nggak ada urusannya sama mata angin ya, Cok. Ini style angin kuncang gitu. Ya, enggak. Maksudnya kelihatannya aneh nggak kalau kayak gini, gitu? Aneh sih. Jadi yang tadi kayak gini. Kalau ini rambut, ya kalau ini anginnya dari bawah. Yeay, gitu. Jadi gimana sih? Yang tadi, yang di atas gitu. Kayak gitu. Gimana? Ya pokoknya begitulah ya, ternyata potong rambut yang pendek itu si Acung gak suka gitu. Ya jadi aku bilang kan, jangan potong terlalu pendek. Ya udah tunggu panjang aja, namanya rambut ntar kan bakal panjang. Ya, Bokupong kalau suka gitu model rambutku yang baru ini, coba kasih thumbs up ya, kalau gak komen lah di bawah gitu. Ini demi Bokupong, sampai aku potong rambut kayak gini. Oke? Thanks for watching and always be smart and bye. Kalau aku gimana? Bisa pendek? Kayak gini juga rambutnya gitu. Iya gitu, shortcut gitu. Yang sporty banget gitu.